Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya berada di Dusun Waru, Desa Mbaku, Kecamatan Kerarinan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dusun Waru ini adalah dusun yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sragen teman-teman, yang berada di tengah-tengah hutan dan perkebunan tebu. Jalan-jalan di sini masih berupa jalan tanah. Dan ini adalah rumah salah satu warga yang dikelilingi perkebunan tebu. Jalannya seperti ini, teman-teman. Mungkin kalau musim hujan akan sulit untuk dilewati karena masih berupa jalan tanah dan ada sedikit bebatuan yang sudah bercampur dengan tanah. Pemandangan yang sangat sejuk sekali di sini dan rumah-rumahnya masih khas orang-orang pedesaan. Persawahan luar biasa teman-teman. Tapi sayang jalan di sini masih berupa tanah. Dan ada sedikit bebatuan mungkin karena saking lamanya ya. Ini adalah Dusun Waru, Desa Mbaku. Kita lanjut jalan lagi. Assalamualaikum, Pak. Lo derek ngeliput nggih Pak nggih. Mriki disone Waru, leres nggih. Waru nggih. Tasen derek Mbaku nggih. Kalih Pak sinten iki? Kalih Pak Sumito. Lembune kathah Pak. Nggih. Alhamdulillah Pak saged nggih celengan. Niki dereng anu kondur napa mboten? Nggih. Nek mriko dugi pundi Pak pilang lenggong? Sing mriko nggih. Dalam pendet gambare Pak. Nembe panen jagung Mbah Setri. Nyuwun sewu kula nderek mlebet. Panen jagung mbae. Nek mriki RT mlebet RT pinten? Kale. RT Kale. Seperti inilah teman-teman rumahnya Bapak sinten wau? Bapak Suwito. Dusun Waru, Desa Mbaku, Kecamatan Kerarinan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Putrane teng pundi bae? Kalimantan. Niki mudik dereng. Dereng nggih. Wah, sing penting sehat bae teng mriko, sami seger waras. Lah nggih. Niki mengi tinggi pakan nganu lembune nggih.
Kon dangu, Pak. Masalah tengkal. Wah. Nek mereka mungkin tembus nganu mulai ya apa sang mulai. Nek sing film berikut aja. Saya sendiri baru ya. Nek mereka kalau wow sampai mentok mereka pak. Namun ngeten krio pinter kali nomor print pinter wow. Wah loetan mereka. Wah jilok cakete sarian. Gih. Lihat dulu semuanya. Ketan dekar mbak. Walah niki. Mangga. Masjid di Dusun Waru belum selesai pembangunannya. Oke, coba kita sekarang lihat dari atas teman-teman. Coba kita lihat dari atas ya. Sampai di sini dulu perjalanan kita hari ini. Semoga bermanfaat, bisa mengobati rasa rindu akan kampung halaman tercinta. Tetap semangat, salam katentreman. Ono dino ono upo carito deso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.